Mulia Ketua Pengadilan Negeri Putus Imau beserta pimpinan DPRD Kabupaten Kapuasulu memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Yang masing-masing, terima kasih atas perhatiannya. Kesatu, meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Harrison, dicap dan ditandatangani. Garis miring 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Antonius juga. Ucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Putus Imau. Berdasarkan keputusan tanggal 2 September 2024 dan keputusan 0 P 2024 tanggal sedia diambil sumpah atau janji. Sedia. Menurut agama apa? Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Demi tegaknya kehidupan demokrasi. Serta perundang-undangan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Alexander Lombona, MMA. Kepada Bapak Dr. Andes Atang Edi Superman, MM, dengan hormat disilakan. DPRD Kabupaten Kota dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Kota. Dan pada ayat 2 menyebutkan bahwa yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten.
Kota tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat miring EX garis miring DPC garis mendatang PD 2024 tanggal 9 September 2024. 2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat miring DPD garis miring garis mendatang Nasdem garis mendatang. Perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat. Kemudian yang kedua, fungsi penyusunan anggaran dan ketiga, fungsi pengawasan. Terus juga didampingi istri M. Akin Muslim didampingi istri Alexander.